Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Sulaiman, reporter dari Banjarmasin Pos yang saat ini sedang melaporkan di Masjid Raya Sabilillah Muqtadin, yang dimana di saat ini sedang diselenggarakan ya perayaan hari besar Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini udah jam 10 kurang 5 menit, yang dimana saat ini sedang berlangsung qori yang sedang mengaji ya. Kita akan melihat terlebih dahulu qorinya. Qorinya sendiri adalah Kiai Haji Muhammad Ja'a dan penceramah Kiai Haji Ahmad Mulkan. Sobat biper sekalian, jadi begini suasana saat ini. Ada beberapa pengunjung yang sudah menuju ke arah pulang, yang sudah bersiap untuk pulang ya. Dan banyak juga di sini parkiran, di parkiran para pengunjung yang berhadir datang di mana, di malam Maulid ini tentunya. Jadi bisa sobat mus lihat secara langsung ya saat ini. Nah, seperti inilah Masjid Raya Sabilillah Muqtadin. Suasananya ketika malam hari cukup sejuk ya bisa dikatakan. Ditambah dengan suara alunan mengaji dari qori yang lantang menyuarakan suara beliau. Kita coba ke dalam. Kita ke dalam masjidnya. Beberapa pengunjung yang sudah pulang, mau pulang mengikuti perayaan Maulid Nabi ini. Nah, seperti ini di layar kacanya, di layar tancapnya, qori yang sedang mengaji yaitu Kiai Haji Muammar. Tak banyak saya bisa memberikan penjelasan untuk sobat di pos agar kita bisa mendengarkan suara beliau. Ada paman juga yang saat ini sedang menyaksikan. Irobikumatukaziban. Nah, sobat di pos ini, inilah kondisi suasana yang ada di sekitar sini, di mana masih banyak para jemaah yang hadir di mana, yang hadir di kawasan areal Masjid Jami Sabilillah Muqtadin. Ada juga beberapa pedagang yang masih berjualan. Saya juga kurang mengetahui, tapi acaranya dimulai sejak setelah sholat maghrib tadi, sholat bersama, lalu dilanjutkan dengan acara pembacaan maulid. Ya, seperti inilah suasana yang saat ini sedang berlangsung di mana malam Maulid sedang diselenggarakan di Masjid Sabilillah Muqtadin. Oke, tak banyak yang bisa saya laporkan. Mungkin sobat di pos bisa mendeskripsikannya sendiri karena lantunan ayat Al-Qur'an yang sangat tidak sopan apabila saya selalu ngomong. Saya Rifki Sulaiman pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.